saudara, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan bagaimana caranya menyervis ini tank semprotan kita. Tadi pagi ketika saya mau nyemprot, ternyata semprotannya rusak, saudara-saudara. Maka saya akan memperbaikinya sendiri ini. Nah, caranya sangat mudah, saudara-saudara. Ini kendalanya, rusaknya ternyata macet. Ketika mau dipompa itu susah atau keras ya. Jadi diangkat itu sulit, jadi kencang gitu ya. Nah, kita akan mencoba membongkar klepnya ini. Ini kemungkinan dalaman sini itu ada yang gak beres gitu. Kemungkinan di dalamnya kan ada gotri, atau mungkin ada yang karatan, atau juga klepnya, atau juga itunya udah kotor. Dan juga mungkin gitu. Kurang pelumas ya. Yuk kita coba bongkar dulu. Ini bautnya ada 4. Pertama-tama seperti ini. Bongkar baut dulu. Ini ada. Kebetulan ini tank saya mereknya Swan, jadi bautnya ini seperti ini, mudah untuk membukanya. Jadi cukup pakai tangan, nggak perlu pakai kunci. Jadi agak mudah gitu, saudara-saudara. Kita angkat pelan-pelan. Iya, wih, saudara-saudara, ternyata dalamnya seperti ini. Udah cukup lama ini, saudara-saudara. Udah sekitar 3 tahun ini tanknya. Dalamnya udah mulai berkarat, saudara-saudara. Mungkin tadinya kurang bekas makai itu kurang bersih ya. Dalamannya tuh banyak kotoran, sehingga mengakibatkan ininya berkarat. Dalamnya itu banyak karat, dan juga kemungkinan klepnya juga kotor. Kita coba untuk membersihkannya saja, dan nanti kita dikasih oli saja ya. Dalamannya seperti ini, saudara-saudara. Yuk. Dalamnya ternyata seperti ini. Kita putar. Putar. Ini. Nih, ternyata dalamnya ada semacam kelereng gotri gitu, kelereng dari besi ini. Oh, ini gunanya untuk mencampur atau mengocok air ya, supaya juga ini gunanya kotoran itu tidak mengendap. Ini juga biasanya dalamnya juga buka, biasanya ada gotrinya juga ini, saudara-saudara. Buka.
agak sulit juga nih. Bentar. Dalamnya juga ini kotor, saudara-saudara. Banyak karatnya. Jadi kita bersihkan dengan cara menyemprotkan pembersih ini seperti ini, bersih karat. Biar karatnya juga luntur. Kita pasang lagi gotrinya, juga pasang kembali. Batas agak anu, dan juga kita kasih oli ini. Biasanya juga di sini banyak karat kotoran pada menempel, kita bersihkan juga, nanti kasih oli. Kita kasih oli bekas saja sih ya, saudara-saudara, karena ini sering kering ya. Maka sering kalau agak macet sedikit itu biasanya ininya juga kering, maka kita kasih pelumas ya seperti ini. Tes, ternyata, wih, aman, saudara-saudara, lancar kembali, seperti baru lagi ini. Tidak dengan tadi sebelum kita bersihkan. Tadi di pompa itu sulit sekali, keras. Juga gotri agak berkarat nih, kita semprot pakai pembersih karat dan juga kita tutup kembali, rapihkan kembali, saudara-saudara. Kurang kencang, kita kencangkan lagi. Dirasa udah kencang, udah tak pasang, nanti kita cek lagi nih, kok kurang kencang ya. Yeah.
Kita pasang kembali, saudara-saudara. Kita kencangkan, rapihkan dulu ya. Bagus, saudara. Terima kasih.